Halo guys, kembali lagi di Trio Moses Channel. Kali ini saya akan unboxing tablet murah dari Apple. Dan ini adalah new iPad 2018 yang sudah support Apple Pencil. Pada bagian depan ada tampilan iPad yang terlihat tipis, ada tulisan iPad dan logo Apple pada sisi samping box. Pada bagian belakang ada tulisan 32GB dan iPad 6th generation Wi-Fi only. Ini adalah varian yang saya unboxing. Oke, kita langsung saja buka kotaknya. Di dalam boxnya, kita bisa lihat langsung iPad 2018 dengan varian warna grey. Seperti iPad lainnya, ada buku manual dan stiker Apple. Berikutnya ada lightning cable. Dan wall charger dengan voltase yang lebih besar. Pada sisi kanan ada volume up dan down. Sisi atas ada tombol power dan 3,5mm port audio jack. Bagian belakang ada kamera 8MP dan tengahnya ada logo Apple dengan finishing glossy. Bagian bawahnya ada speaker, mikrofon, dan lightning port. Tampilan desainnya sama seperti tahun lalu. Bentang layar 9,7 inci dengan kerapatan 264 ppi. Oke, kita lanjut ke Apple Pencil. Bagian kotak atasnya ada gambar Apple Pencil berwarna putih dan sisi samping ada logo Apple Pencil. Bagian dalam ada buku manual. Di sini kita juga dapat extra tip dan ini lightning adaptornya. Bodi pada pensilnya berwarna putih mengkilap dan terasa licin di tangan. Pada bagian atasnya ada konektor untuk charging ke iPad. Atau bisa juga disambung pakai adaptor Lightning, kemudian baru dicolok pakai charger iPad atau iPhone. Pada bagian ujung ada tip berwarna putih dengan sensitif sentuh yang tinggi. Oke, sampai di sini dulu unboxing singkat kali ini. Terima kasih kepada teman saya yang sudah meminjamkan iPad ini. Spesifikasi lengkap sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Thank you so much sudah menonton video singkat ini. Jangan lupa subscribe Trio Moses Channel. Like jika Anda suka. Silakan di-share dan di-komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.